Saya pernah didatangi oleh seorang anak muda. Ustaz, saya nak pergi interview. Ustaz ada tak kabel-kabel? Saya kata kabel apa? Yang spark pun tak apa, yang spark. Saya kata spark apa pun tak ada. Saya nak pergi Kementerian Pelancongan. Oh, saya kata ada satu kabel direct dengan Allah. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka berat timbangan. Allah suka kamu, orang interview pun suka. Pergilah hafal. Dia pun hafal subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tiba-tiba giliran dia. Ahmad bin Harun. Ya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia tolak pintu sepatutnya bagi salam. Dia tolak-tolak subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya orang yang dengar tu orang yang soleh. Orang yang interview tu orang yang soleh. Dia kata apa? Kenapa kamu sebut zikir ni? Allah suka kamu. Aku suka kamu, dia kata. Terus dapat kerja. Bila dapat kerja, alhamdulillah dapat kerja. 3 tahun dia kerja, kemudian dia berhenti, dia buka dekat tu Gatri tu Elmina, satu restoran char kway teow telur dibasuh. Saya pun sampai sekarang confused. Telur siapa yang dibasuh ni? Char kway teow telur dibasuh, buatlah kurungan telur ayam. Tak apa lah ni, telur dibasuh. Saya kalau char kway teow saya cukup minat. Kalau tuan-tuan nak jamu saya char kway teow, mesti saya makan. Lepas ni ada tak char kway teow? Tak ada. Kena berhenti awal tuan-tuan. Char kway teow saya cukup minat tuan-tuan. Tambah-tambah dia berair sikit kan. Cukup minat. Saya pun tengok char kway teow telur dibasuh. Saya pergilah. Isteri dia ada di depan. Kakak, char kway teow special ya. Dia dengar suara saya. Ustaz! Saya, bila ustaz masuk apa? Dia kenal saya lah. Bila kenal saya masuk apa? Free. Betul. Mesti free. Kan? Alah, baru ni dia orang tawar saya, ustaz, jadilah masuk calon ustaz yang berhormat. Saya kata, tak mau. Saya nak jadi ustaz. Jadi yang berhormat, untung. Ustaz untung lagi. Makan-makan kat restoran kan. Bangun-bangun nak bayar, belum sempat bayar, orang bayar kat ustaz. Kalau jadi yang berhormat, masuk restoran. Kira semua ya, saya bayar. Ha? Biar jadi ustaz, untung tuan-tuan. Free selalu, tuan-tuan. Ustaz! Char kway teow, ustaz, saya kenal ustaz. Kenal saya kah? Ya, ustaz anak char kway teow, tak apa. Saya buat special untuk ustaz. Dia buat tuan-tuan char kway teow tu sepatutnya 2 udang. Ada 10 udang. Kira char kway teow tak nampak. Semua nampak caudang. Lah. Saya pun makan lah. Makan pergi. Kakak berapa? Ustaz! Saya belanja. Saya tahu dah. Saya kata jangan belanja saya. Duit saya laku. Walaupun sekarang ini 4.3. Tapi dah turun dah 3.92. Tapi laku duit saya ni. Dia kata duit ustaz tak laku. Saya kata kenapa tak laku? Ilmu ustaz laku. Laku macam mana? Ustaz ingat tak 3 tahun lepas? Ustaz ajar saya satu zikir. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka berat timbangan. Allah mudah kerja saya ustaz. Alhamdulillah dengan zikir ini. Ustaz, duit ustaz tak guna, tapi ilmu ustaz berguna untuk akhirat saya.